Untuk merayakan pertambahan usia kanaka yang pertama, kemarin Tia Aristia dan suami Irfan Ratinggang menggelar acara pesta ulang tahun sang putra yang diadakan di sebuah panti asuhan di kawasan Jakarta. Hai good people, hari ini adalah hari ulang tahun kanaka yang pertama. Jadi kita gak bikin perayaan ulang tahun besar-besaran, jadi kita lebih pengen apa ya? Pengen ngajakin anak-anak panti, pengen servis anak-anak panti biar mereka bisa merasakan apa yang biasanya kita rasakan bersama teman-teman kita di luar sana. Jadi aku sama ayahnya Kanaka ngajakin Kanaka untuk bikin acara tiup lilin di panti gitu. Nih dekornya. Jadi temanya Kanaka Wonderful Birthday. Jadi wonderfulnya jadi one gitu. Ini yang desain ini adik ipar aku, tantenya Kanaka. Terus dekornya keren banget ya. Aduh aku suka banget nih sama dekornya. Ini ada dekornya, kuenya kue Kanaka sendiri karena Kanaka sekarang bikin bisnis kue juga. Terus di sini ada tumpengnya, tumpengnya warnanya biru. Ini masih ditutup. Terus habis itu souvenirnya ini. Kiki, lucu ya. Isinya kayak snack-snack gitu, biasa tuh. Usai menjelaskan konsep pesta, acara pun dimulai dengan meniup lilin dan dilanjutkan dengan memotong nasi tumpeng. Sama-sama kita hitung. Satu, dua, tiga. Hadiah. Hadiah. Ayah ngasih hadiah bisnis loh. Hadiahnya kita buatin satu usaha baru ya buat Kanaka ya. Iya jadi hadiahnya Kanaka bikin brand baju nih. Baju yang Kanaka pakai nih tuh. Never tired tuh. Ini kita berdua sih ya. Iya jadi karena memang setiap Kanaka pakai baju itu pasti orang nanya kan. Nanya Kanaka baju lucu banget sih. Pakai baju apa, pakai baju apa. Akhirnya kita kepikiran untuk kenapa gak kita bikin aja brand sendiri gitu. Dengan sesuai taste kita gitu. Jadi akhirnya kita bikin baju. Dan alhamdulillah baru satu hari jualan. Responnya bagus ya? Responnya bagus. Baru dipromoin kemarin. Baru jualannya hari ini ya. Tanggal 4 Agustus. Terus bikinnya juga produksinya sebenarnya udah kita pikirin dari 2 bulan yang lalu. Ya. Tapi produksinya kita memang lumayan ngebut. Hari ini launching, hari ini. Iya, jadi bertepatan dengan ulang tahun Kanaka. Jadi nanti kalau udah 1 tahun launching. Ya pas ulang tahun Kanaka juga ya. Iya, gitu. Bukan tanpa alasan, Tia dan Irfan memilih untuk merayakan ulang tahun putra semata wayangnya ini di sebuah panti asuhan. Pasalnya, demi menanamkan nilai-nilai kebaikan pada sang anak, Tia dan Irfan pun memulainya dengan mengajarkannya berbagi kepada sesama melalui kegiatan semacam ini. Sebenarnya nggak bisa tahu juga sih, cuman kita nggak pengen ngasih sesuatu yang berlebih-lebihan. Kita pengennya selalu ngajarin sesuatu yang positif gitu. Kayak sekarang ngerayain ulang tahunnya juga di panti, karena kalau kita ngerayain ulang tahun besar-besaran juga kan kanakannya belum ngerti. Iya gitu. Belum tahu apa-apa juga dia yang belum ngerti. Paling jadi mending sekarang kita lebih pengen berbagi sama anak-anak di sini sih. Iya, mungkin nanti kalau 2 tahun dia udah mulai ngerti, udah tahu, udah nyariin teman-temannya gitu. Pengen aku pengen ngundang ini, aku pengen ngundang ini, aku pengen ngundang ini, baru kita rayain sama teman-temannya gitu ya. Lalu apa harapan Tia dan Irfan pada putranya di ulang tahun Kanaka yang pertama ini? Ya pasti sih kita mengharapkan Kanaka sehat-sehat terus ya. Terus tumbuh dengan sempurna. Terus pinter ya. Abis itu jadi, Kanaka humble. Ya harus berbagi terus ya. Kanaka itu gampang berbaur dengan lingkungan sekitar, bermanfaat buat orang banyak dan apa ya, menjadi penjembatan buat ayah dan bundanya ke surga. Amin. Good people, makasih udah ngikutin ulang tahunnya Kanaka. Dadah. Bye bye. Bye bye tuh Kanaka. Bye bye. Dadah. Bye bye.